Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan bagaimana cara meracik chibi terbaik teman-teman yang ada di eFootball 2023 saat ini, yaitu rating maksimalnya 98 cuy, termasuk salah satu chibi terbaik atau back terbaik yang ada di eFootball 2023 saat ini teman-teman. Nah, di sini untuk Ruben Dias sendiri sekarang itu ada kenaikan rating, yang awalnya 96 sekarang menjadi 97. Namun untuk racikan yang satu ini teman-teman, yaitu ratingnya itu 98 teman-teman, siapakah dia? Nah, di sini cuy, ini dia si Anthony Rudiger teman-teman ya, pemain baru dari Real Madrid yang dibeli dari Chelsea secara gratis teman-teman ya. Dan untuk mendapatkan si Rudiger di sini cuy, bisa kalian tukarkan bintang 5, kemudian kalian masuk ke event yang utama itu cuy untuk mendapatkannya. Oke, langsung saja kita lihat-lihat levelnya terlebih dahulu teman-teman. Di sini termasuk back tertinggi ya cuy. Oke, kita latih terlebih dahulu, kemudian nah di sini sudah cukup. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ratingnya itu 98. Selanjutnya teman-teman, kita coba kita itu mendapatkan 44 poin kemajuan. Dimana dari 44 poin kemajuan di sini, saya akan memaksimalkan di kecakapan gaya main timnya dan juga statistik pemain teman-teman. Kita coba lihat dulu untuk gaya main timnya itu, untuk di penguasaan bolanya sudah 80 cuy, sudah oke. Kemudian untuk serangan balik cepatnya itu masih kurang 65, makanya saya itu akan maksimalkan di kecakapan gaya main tim dan juga statistik pemain tanpa mengurangi rating keseluruhan dari Rudiger sendiri cuy, yaitu ratingnya 95. Nanti kalau kalian mainkan ke tim yang memang level gaya main tim keseluruhannya itu ada di angka 100, maka otomatis naik menjadi 98. Oke, seperti biasa kita ke statistik pemain terlebih dahulu. Nah, di sini saya mempunyai dua racikan teman-teman. Perhatikan untuk racikan yang pertama, poin yang kalian harus tambahkan di sini untuk di ketangkasannya, kalian tambahkan 4 poin kemajuan. Selanjutnya kekuatan tubuh bagian bawahnya kalian tambahkan 4 juga, dan untuk kekuatan udaranya kalian tambahkan 8 poin kemajuan. Selanjutnya di kekuatan bertahannya kalian tambahkan 12 poin kemajuan. Nah, di sini poin kemajuannya itu sudah terpakai semua teman-teman. Untuk rating keseluruhannya itu 96, namun kalian itu tidak bisa memaksimalkan di gaya main timnya teman-teman. Iya, kalau kalian itu memainkan di penguasaan bola sudah cocok. Kalau kalian mainkan di serangan balik cepat, si Anthony Rudiger di sini tidak cocok cuy, karena barusan itu 65 kalau tidak salah untuk gaya main tim di serangan balik cepatnya. Dan untuk rating 96 di sini, kesadaran menyerangnya itu 90, menikel 90, agresifnya 96, begal cok. Kemudian untuk melompatnya 90, kontak fisik 91, staminanya 75 teman-teman. Ini untuk racikan yang pertama. Selanjutnya untuk racikan yang kedua teman-teman, nah di sini tidak jauh beda dari racikan yang pertama teman-teman. Poin yang kalian harus tambahkan di sini untuk di ketangkasannya 4 poin. Kemudian di kekuatan tubuh bagian bawahnya kalian juga tambahkan 4. Untuk kekuatan udaranya sendiri kalian tambahkan 7 poin kemajuan. Barusan 8 sekarang 7. Dan yang terakhir di kekuatan bertahannya itu kalian tambahkan 11 poin kemajuan teman-teman ya. Dan untuk rating keseluruhannya itu 95, turun 1 poin. Tapi ini biasanya teman-teman, karena di sini ketika kalian posting itu biasanya naik 3 poin sesuai dengan yang ada di Mixmaster itu, jadi itu tidak ada bedanya dengan racikan yang pertama. Kemudian keuntungannya kalau pakai racikan yang kedua di sini, untuk poin kemajuannya itu masih tersisa 5 poin kemajuan teman-teman. Oke, coba kita lanjutkan cuy, kita konfirmasi terlebih dahulu. Dan selanjutnya karena masih tersisa 5 poin kemajuan, selanjutnya kita ke kecakapan gaya main timnya.
Dan di sini lagi-lagi ini disesuaikan dengan gaya main tim kalian masing-masing. Dan untuk punya saya sendiri di sini teman-teman, untuk 2 poinnya saya tambahkan di penguasaan bola, kemudian 3 poinnya itu saya tambahkan di serangan balik cepat teman-teman ya. Jadi punya saya di sini teman-teman bisa dimainkan dengan pelatih yang memang gaya main timnya itu di penguasaan bola maupun serangan balik cepat, sama-sama cocok teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan, kita konfirmasi. Selanjutnya kita ke taktik permainan teman-teman. Apakah rating dari Rudiger di sini 98 atau 97 teman-teman? Coba saya ganti ke Koulibaly di sini. Berarti sama cuy. Racikan yang pertama itu saya maksimalkan di statistik pemain saja, ratingnya itu 96. Naiknya ketika kalian posting 98. Dan untuk racikan yang kedua itu rating maksimalnya 95. Nanti ketika kalian posting juga sama 98. Jadi saya sarankan kalian racik dengan cara yang kedua teman-teman. Kalau begitu coba saya mainkan dengan pelatih yang strateginya itu menggunakan serangan balik cepat teman-teman ya. Coba kita masukkan si Anthony barusan teman-teman. Oke, di sini ratingnya 95, saya mainkan dengan pelatih di serangan balik cepat teman-teman, apakah 98 juga? Nah, oke cok ya, 98, itulah gunanya racik sendiri teman-teman, dan memaksimalkan di kecakapan gaya main timnya juga cok ya.